Tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN, inisiatif terbaik oleh kerajaan. Ia bukan sahaja meringankan beban peminjam, malah memberi motivasi kepada mereka dalam menghadapi cabaran COVID-19. Menurut Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Dato' Dr. Muhammad Shatar Sabran, langkah tersebut menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap graduan yang terkesan. Ia merupakan satu penghargaan daripada pihak kerajaan, satu sifat sikap prihatin pihak kerajaan kepada mahasiswa yang telah kita sedia maklum pada hari ini menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kita mengharapkan mahasiswa di luar sana dapat memberikan komitmen mereka bersungguh-sungguh untuk membayar semula wang tersebut dengan jarak ataupun masa yang telah diberikan, kelonggaran yang diberikan sekitar 3 bulan ini. Golongan mahasiswa turut menyambut baik langkah itu. Bukan sesuatu inisiatif yang sangat bagus kerana ia sedikit sebanyak dapat meringankan beban-beban mahasiswa di luar sana. Dengan berlakunya kekuatan ekonomi sekarang ini yang kita tahu agak serius, ia sedikit sebanyak dapat menyenangkan mahasiswa-mahasiswa di luar sana dan juga dapat melegakan sedikit hati mereka kerana ia dapat memberikan mereka waktu untuk mencari sumber pendapatan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Dengan adanya penangguhan bayaran pinjaman PTPTN ini, sedikit sebanyak dapat membantu kami, para mahasiswa, dalam meringankan beban kami untuk membayar semula pinjaman tersebut. Kami berharap pihak kerajaan akan terus prihatin dan cakna kepada mahasiswa. Semoga sahabat-sahabat mahasiswa dapat menggunakan peluang ini dengan sebaik yang mungkin untuk mencari kerja. Peminjam boleh membuat permohonan melalui portal rasmi PTPTN bermula 5 Januari hingga 31 Mac 2021. Kerajaan sebelum ini telah menangguhkan bayaran balik pinjaman PTPTN mulai 19 Mac hingga 31 Disember 2020.